Satunya lagi aku gak jelas loh. Jadi menyerah, dua aja. Ini deh, clue. Gak ada lagi di searching. Hai Rizky, kita gangguin ya main gamenya. Gak apa-apa dong. Hari ini aku mau challenge kamu pengetahuan musik. Musik? Iya. Ayo, boleh. Aduh. Tapi lewat lagu nih, dalam satu lagu, dalam satu sound ada tiga lagu yang harus kamu tebak. Oke. Siap? Coba. Tet. Lagunya Raisa, lagu Putri, sama lagu Afgan. Judulnya? Terima Kasih Cinta, Ruang Waktu ya? Terima Kasih Cinta ya, benar. Hah? Terus? Lagu Putri apa judulnya kok? Ruang Waktu. Datangkin lagi mimpiku denganmu. Ruang Waktu, betul kan? Bukan. Menahan Rasa Sakit dong. Dengan Rasa Sakit, satu terus lagi. Satu lagi sama lagu Raisa. Judulnya? Itu percaya ya? Aku, apa sih satu lagi itu Raisa? Aku tahu lagunya. Ya. Boleh sekali lagi nggak? Boleh deh. Nah, coba. Apa ya? Dulu aku nyanyiin lagu ini loh. Menyerah? Di dekatmu. Satu lagi deh, nyerah. Tapi dapat poin dong, aku udah dapat dua. Setengah deh, setengah. Setengahnya ya. Dapat berapa? Apa itu? Jawabannya Afgan, Terima Kasih Cinta. Jangan, aku tahu. Kasih ini dong, klu. Depannya. Jatuh hati? Jatuh hati? Oh iya. Bener. Jadi Afgan, Terima Kasih Cinta, Raisa, Jatuh Hati, Putri Delina, udah. Menahan Rasa Sakit. Ya udah sih, dapat poin setengah doang. Ya setengah ya. Nah, boleh. Gak apa-apa, orangnya kompetitif banget. Selanjutnya ya, coba nih dengerin. Boleh sekali lagi? Kedengarannya jadi kayak orang demo ya, maksudnya yang ini apa, nyaut ini apa, nyaut ini apa, tapi tidak didengarkan oleh pemerintah. Aku cuma ngedenger dua lagu loh di sini. Dua lagu kan? Satu lagu Rosa. Satu lagi lagu apa sih? One Direction bukan itu? Bukan ya? Bukan. Justin Bieber. Rosa, Justin Bieber. Tapi judulnya apa? Kalau Rosa itu yang tegar. Ah. Justin Bieber yang tegar juga. Bieber harus tegar loh jadi orang itu, dia banyak fansnya. Apa ya? Benar kan Justin Bieber? Itu apa sih? Bukan Pisces kan? Bukan? Apa ya? Apa itu lagu apa itu dia? Alone, bukannya? Bukan. Satu lagi apa itu? Boleh sekali lagi? Sekali lagi ya. Ngomong kalah orangnya. Ah, pusing ah. Pusing apa itu ya? Aku dengerin cuma dua lagu loh. Oke, menyerah ya. Menyerah. Yang pertama Noah, Separuh Aku. Oh iya kah ada Noah? Rosa, Tegar, sama Justin Bieber, Stay. Coba kan udah dikasih tahu nih, coba play. Kedengeran gak sih Noahnya? Oh iya dong, langsung dong, karena separuh otakku gak di sini. Susah banget. Selanjutnya. Ya tepat sekali.
pinggir tol. Ada lagu Dua Lipa, ada Lauki. Siapa tuh yang nyanyi Lauki tuh? Siapa? Niki. Dua Lipa yang... Dua Lipa, ada Lauki. Aku dengernya dua ya, kenapa ya? Duh, kelihatan banget jadinya bodohnya otak kiri otak kanan aku nggak ini. Boleh sekali lagi? Agacu, judulnya Agacu ya Dua Lipa? Moonlight ya? Moonlight. Satunya lagi aku nggak jelas loh. Jadi menyerah dua aja. Ya benar Dua Lipa aku sama itu apa satu lagi? Judulnya apa? Harus banget ya? Harus. Ntar dulu ini aku benerin dulu komputer. New Rules bukan? Bukan. Udah nyontek salah lagi, udah apa? Jadi ada Niki, Lowkey, ada Dua Lipa, Levitating. Oh, Levitating. Benar. Dan yang terakhir, Troye Sivan, Youth. Oh, susah-susah ya. Lagunya. Lagi ya. Aku gak dengerin lagu-lagu luar, soalnya aku lagi fokus ke lagu-lagu Meksiko aku dengerin. Sekalian kagak ngerti, kagak ngerti. Nah, yang ini lagu luar lagi nih, oke? Okay? Boleh lah. Pusing tau. Ada lagu Pieces-nya Justin Bieber, Kivion sama Daniel Caesar ya? Bener kan? Terus... Boleh sekali lagi? Kok aku dengernya cuma itu doang ya? Susah guys ternyata. Ada lagu Ariana Grande. Ntar dulu ya, Ariana Grande itu yang mana orangnya? Aku lihat dulu. Ariana, oh yang ini Ariana. Position Ariana Grande. Terus Justin Bieber yang bertiga. Satu lagi nih aku bingung. Dia cuma nimbrung doang soalnya. Apa? Kasih clue dong, itu susah banget. Lagu terkenal di TikTok. Olivia Agunes. Pernah Olive di Oil. Pernah dinyanyiin sama Tasya Kamila sama anaknya. Hah? Tasya Kamila sama anaknya. Nyerah deh, nyerah yang penting aku dapat 2 poin. Hitungin ya dari tadi ya, aku cuman udah. Kalau nggak jawab 3 nggak dapat poin. Ih tadi bilang setengah loh, curang banget. Udah effort itu aku. Ya yang benar JB, Peaches, Ariana Grande, Position, sama Doja Cat. Oh Doja, oh. Itu lagu TikTok kan, lagi terkenal. Duh, aku nggak update, salah banget ini. Oke, yang berikutnya nih lagu udah Indonesia dong. Semua nih, lagu Indonesia semua. Ya, boleh. Udah jelas banget dari Sony Online Psychology itu salah banget ngasih lagu. Ada Mantra Cinta dari Rizky Febian. Satu lagi boleh denger aku itu ketutup sama Psychology. Aku gak denger loh, satu lagi loh. Kenapa ya kuping aku ya? Lagi-lagi. Oh, Hinnya penyanyi cowok. Hah? Penyanyi cowok. Ini Psychology juga cowok. Cowok semua maksudnya ini. Coba lagi, sekali lagi deh. Online, 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 online.
Iwake ya? Iwake PY. Apa ya? Aku gak denger loh. Kenapa ya kuping aku? Mau menyerah dengan dua aja? Gak mau ini harus tiga, gak mau. Sekali lagi coba. Gak ada loh, gak ada yang mantra cinta masih kedengeran. Ini psikologinya dominan banget nih. Ih bodoh banget aku. Ih sumpah loh. Tahu enggak? Tuh pada pakai headset loh padahal dia. Tahu enggak? Enggak kan? Tuh, cuman ada dua penyanyi. Ini deh, clue. Apa ya clue-nya? Kan mantra cinta udah jelas yeah. Tadi kedengeran. Psikologi. Ayo. Depannya F. Hah? Judulnya. Penyanyinya depannya M, judul lagu depannya F. Coba play lagi, coba play lagi. Nih, pasti kebuka nih kalau sekarang nih. Digituin dong. Jadi kan aku nah, langsung kedenger kan. Ini idola saya, Marcel Siahaan, Firasat. Benar? Ya, benar. Marcel Siahaan, Firasat. Dan ini pertanyaan terakhir, jadi di recap semuanya poinnya di sini kan? Kebetulan masih ada 5 lagi sih. Selanjutnya. Ini Blackpink. Ta-ta-ta-ta kan? Terus ada lagunya Yura. Judulnya Blackpink apa judulnya? Cinta dan Rahasia ya. Blackpink apa? Oh, Intuisi. Yura Intuisi. Iya. Terus Blackpink itu apa sih judulnya? Ta 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 ta. Itu apa namanya? Depannya How. How like that tarara. Itulah ya pokoknya kan. Terus lagunya Nadine. Judulnya? Nana kepala kesana nana nana. Judulnya apa? Bukan ulang tahun apa sih judulnya? Bukan. Hei, bantu dong. Jangan melihat-melihat saja. Hei, ini aku udah kode-kode keras, woi. Ber tahu aku bertaut. Iya, yeah. Eh bener yang ini semua. Iyalah. Gila. Oke. Okay. Gampang kasih yang agak susah. Oke, okay, ini susah nih. Aku kalau luar negeri itu buta banget. Ini kayak aku main Ayo Dance tau gak? Pusing banget ini. Ada air putih gak? Pusing aku sumpah. Ini aku gak tahu sama sekali ini buang-buang gitu. Langsung menyerah nih? Nyerah ini nyerah apa aja? Rizky Febian, Cuek. Gak mungkin dong ada Cuek. Gak mungkin dong ada Cuek. Orang jarjas ngene-nene kamita. Senenane kucing kekarej itu, gitu coba dengerin lagi ya. Nih ya kita dengerin lagi ya. Gak mungkin ada Cuek, coba. Gak ada Cueknya ya, gak ada Cueknya, gak ada, gak ada. Mentang-mentang lagu ini di. Ada jenis kebagian Cuek, Zayn Malik, Full For You, sama Twice, What Is Love. Gak ada Cueknya, gak ada, gak terima ini. Gak didengerin di situ, bohong banget. Terakhir nih, terakhir, kesempatan terakhir. Dikasih poin 500 deh kalau bener. Boleh. Nah ya, terakhir. Pamungkas to the Bone, One Direction. Pamungkas to the Bone, One Direction, judulnya? Nah, jangan judulnya dong, aku jarang banget ngapalin judul. One Direction, apa sih? Duh, ini aku harus restart dulu PC, bentar. Gak ada lagi researching. Apa sih itu judulnya? Depannya what? What makes you beautiful?
Terakhir. Yang satu lagi boleh play. Ini kenapa ya kuping aku ya? Kayaknya abis ini aku harus ke THT. Lagu slow kan? Kenceng semua. Iya sih kenceng sih volumenya dari tadi. Ulang-ulang jauh lagi-lagi. Ya Allah! Wah! Ini boy band juga. Band, satu lagi band. Band Indo? Bukan, ini bahasa Inggris semua liriknya pokoknya. Orang luar berarti? Iya, kan Pamungkas orang sini. Kan udah disebut kalau Pamungkas to the bone. Iya, tapi pokoknya dari bahasa Inggris. Oh, ya. Berarti yang band terakhir itu orang Indonesia tapi bukan, yang terakhir ngomong bahasa Inggris. Tapi lagu Inggris. Band luar. Jadi bahasa Inggris. Oh, band luar. Warna kerok. Bukan. Band ya. Band. Oh. Band lain bukan. Genrenya rock. Rock. Apa? Udah nyerah aku, udah nyerah. Nyerah. Pusing, nangis. Jadi Linkin Park. Oh, Linkin Park. Yang judulnya ini kan dua apa? Pintu. Iya. Terus One Direction tadi benar sama Pamungkasnya juga benar. Benar. Udah dong. Berarti pemenangnya udah jelas aku ya. Jelas lah pokoknya. Malu aku kalau masalah ini, aduh. Guys. Terima kasih udah nonton ini dan kalian jadi tahu kalau ternyata pengetahuan tentang musik aku itu sangat kurang sekali. Tapi tidak apa-apa karena dari tadi aku udah beberapa yang bisa aku jawab. Dan terima kasih, semoga dengan challenge ini kalian terhibur dan jangan lupa karena masih banyak banget video-video yang menarik tentang aku. Jadi tetap di sini.